9 bertemu dengan Muhammad Aimada bin Abdul Razak, Raja Tania Selangor, Gunung Biru, yang sekarang diperkenalkan. Tumbukan yang dilakukan oleh Amir Izzat menjerang Aiman. Suara Naomi, keputusan pertandingan bagi pertandingan Rahim Putra Kelas F pertandingan ini telah dimenangkan Yusran dari Sudut. Sekarang diserangan dan dilakukan dan amaran diberikan kepada Muhammad Amir Izzat Khalif. Diceraikan oleh wasit. Izzat tadi yang nampak lebih banyak bertahan dan melakukan serangan untuk kali kedua di mendapat mata menjatuhkan Aiman Raja. Amir Izzat sudah ada dua kelebihan sekarang ini. Kemudian menjatuhkan Aiman Raja sudah dua kali. Diberikan kepada Amir Izzat dan Khalid, dia bijak untuk mencari ruang menantikan dia banyak bertahan dan menantikan ruang untuk melakukan serangan balas yang berkesan setakat ini di pusingan yang pertama. Tamat pusingan yang pertama menyaksikan Amir Izzat Khalid dari Negeri 9